Sementara itu, pemirsa, pasca ditangkap rumah pribadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung berinisial WH yang berada di kawasan Cipagalo, Bojongsoang, Kabupaten Bandung terlihat sepi. Menurut tetangga, WH dikenal ramah dan WH ini ditangkap oleh KPK pada hari Sabtu kemarin di rumahnya karena dugaan jual-beli fasilitas lapas. Di kawasan Jalan Tirtawangi Utara, Cipagalo, Bojongsoang, Kepala Lapas Sukamiskin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Sabtu lalu. Bangunan dua lantai ini merupakan rumah pribadi Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein. Pasca penangkapan, rumah yang berwarna kuning dan merah ini nampak sepi. Bahkan rumahnya pun terkunci rapat. Menurut tetangga, Ai Ruslan, keluarga Wahid dikenal baik dan ramah. Yang belakang ini? Rumah Pak Wahid. Oh, Wahid itu ibu kenal kerjanya apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi ke warga gimana bu? Suka ngobrol atau gimana? Biasa. Biasa aja. Biasa aja. Ya. Rumah ini siapa ini teh bu? Hah? Rumah siapa? Pak Wahid. Oh, iya. Orangnya gimana bu? Ke warga bu? Ya biasa, baik-baik saja. Sedangkan menurut Ketua RW Atus Nuryawan, dirinya tidak mengetahui kalau warganya ditangkap KPK karena tidak ada pemberitahuan tentang adanya penangkapan Wahid Hussein kepada dirinya. Tepatnya berapa lama? Kurang tahu Pak, saya baru setahun ini jabatnya. Tapi Bapak kenal nggak secara pribadi sama Wahid? Belum pernah ketemu, cuma kan waktu saya menjabat dia lagi di Madiun, jabat di Madiun. Kerjanya apa sih? Kepala? Tapi tahu Bapak kerjanya? Kerjanya mah tahu. Gimana? Di Kalapas ya. Wahid Hussein, Kepala Lapas Sukamiskin Bandung, ditangkap KPK pada hari Sabtu kemarin. Diduga Wahid melakukan jual-beli fasilitas napi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.